Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap bukan mengikuti pembelajaran bahasa Inggris bersama Us Ani? Kali ini kita akan belajar tentang my house. Apa itu my house? Coba kalian perhatikan, ada seorang anak kecil yang menunjukkan sebuah bangunan. Dia pun berkata, "Hi, this is my house." Dalam bahasa Indonesia, kita menerjemahkannya, "Ini adalah rumahku." Jadi, di pembelajaran kali ini, kita akan belajar benda-benda apa saja atau ruangan apa saja yang bisa kita temui di rumah kita. Yang pertama, this is the living room. Living room, dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya kamar tamu. Selanjutnya, this is the dining room. Dining room, dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya kamar makan. Oke, selanjutnya adalah, this is the garden. Garden, dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya kebun. Kemudian anak-anak, kalian bisa lihat gambar berikut ini. This is the bedroom. Bedroom, dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya kamar tidur. Kemudian, gambar yang selanjutnya. This is the bathroom. Bathroom, dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya kamar mandi. Nah, selanjutnya, kalian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar dapur. This is the kitchen. Kitchen dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai dapur. Selanjutnya anak-anak, kalian perhatikan gambar berikut. This is the garage. Garage dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan garasi. Kemudian, this is the terrace. Terrace, dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya dengan teras. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan mengenal ruangan-ruangan apa saja yang ada di rumah kita? Ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada ruang makan, kemudian ada dapur, ada garasi, dan juga ada teras. Untuk tugas minggu ini adalah kalian mengerjakan tugas yang ada di buku halaman 121 sampai dengan 122. Setelah selesai, kalian cukup memfoto tugas yang sudah kalian kerjakan dan dikirimkan lewat WA kepada wali kelas kalian masing-masing. Tetap semangat belajar dan jangan lupa sholat. Sani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.